Malah Kontan. ngepler orang baru aja Oke guys, di cocok. sini gila, cok. Onyx Indo ngepick Busion, cok. Woi. Gila nih. Ini sih gila banget sih. Gila. Busion support nih. Busion support nih. Busion support. Metanya ya. Wih, ini apa cok, dua assassin loh. Keren sih. Assassin 1 mm. Kira-kira Satu bro siapa gila nih lagi. undangnya? Pro player itu punya kemampuan berpikir lebih jauh, lebih pintar dibandingkan kita. That's why mereka menjadi professional player. Eh, ada sinyalnya, cok. Nih di sini nih, guys. Iya, ada sinyalnya tuh. Tuh lihat gak, guys? Tuh. Tuh, sinyalnya penuh, guys. Ya LTE, LTE merah, cuk, cuk. Ayo goyang. Nggak bisa PSKM Eko. Eko sama Yurino lagi konten ya guys ya. Jadi jangan lupa kalian nonton konten mereka juga kalau mau siaran ulang. Tap. Kalau mau nonton live-nya, nonton live-nya C. Marsha. Dan juga jangan lupa ya dengan hashtag Indo Pride yang kita buktikan. Mobile Legends Indonesia tergecer solid, tergecer solid. Kita akan langsung masuk sih. Eh lupa. Enggak. Oke, di sini berdasarkan draftnya ini Cey suka yang mana nih? Onyx, Onyx atas apa Onyx bawah nih Cey? Aku suka yang ini sih, yang bawah sih. Menarik. Sini Cey lebih suka di bawah ya, sini ya guys ya. Apa sih? Itu Onyx bawah maksudnya. Kenapa sih Cey? Apa sih? Nanya doang. Ruby dibantai sama Brody nih bro. Gua Brody itu paling kuat ya sekarang Maiwan ya. Ya iyalah Yur, itu curang banget anjing. Iya, ringan banget. Kayaknya emang Briannya deh yang pengen main Gusion, cok. Masa, cok? Udah mulai, cok. Bener sekali, gak mau terlalu memaksakan kali ini. Sedangkan Sasa Gusion. Oke guys, match ketiga sudah dimulai. OP nih hero nya kawan yang kulihat. Oh, jadi Gusion mid laner, busanya full jungle. Begitu sekarang metanya. Side-nya Brody. Sama kayak itu, sama metanya tadi Geek Fam gitu. Metanya baru ya, coy ya? Iya, jadi mid laner solo gitu kok. Jadi tanknya keliling solo. Mid laner solo satu. Habis gitu siapa si Hayabusa full jungle, apa ada naganya, satu jungler full kok. Naganya level 4, guys. Kau. Naganya. Aduh, naganya ngebantai sih ini. Nah, itu nice tadi itu ya, apa namanya? Kaditanya nice. Kaditanya bagus juga sih tadi. Lihat guys ya, Johan dituker Hayabusa. Gila, cok. Enggak, ini Brody lepas, bro. Tapi Brody itu kayak gak terlalu juga sih kok menurutku ya. Ya udah lu lawan Brody, caranya tinggal lu dilan jangan dilawan gitu aja. Nanti di mid game lu gampang diincar kan Brody. Bisa dilawan juga, Yur. Bisa dilawan kok dia, dilan. Cuman ya sayang ngabisin waktu aja. Ruby. Ya oh, bilang dong. Di mic-nya tuh lo gila banget Brody tuh. Au. Mati langsung dari Onyx Indo. Parah ya Yuzhong nih ya, Yuzhong ini tetep parah sih ya, mau dimanapun. Ini membalas tapi masih level. Wih, gila. Saling balas. Iya, harus dibalas sih ya kan atasnya kan. Eh ya. Apa bawahnya kalau enggak sih Onyx Indo. Gila. Tapi turtle ya free ya. Iya turtle. Wah, nyaris stacknya begitu loh Lancelotnya. Tapi dia dapat yang apa tower bawah duitnya. Ya, dapat dia. Tapi enggak. Lebih untung tapi tower. Enggak, kalau ini XP, Ler. Oh, turtle ya. Wah, oh, pecah lagi. Wah, oh, Brody sih gila sih di make. Loh, jadi sekarang skill 2 Jo udah enggak bisa imun si apa skill 2-nya Jo, skill 2-nya Johet enggak bisa diimun. Ah, bisa lah. Bisa. Gila ini. Kan dia pick Gusion gini dia enggak bisa cover. Cover make apa nih? Cownya ini Siet. Tapi kali ini J bakal coba untuk membantu. Ini Gusion, Gusionnya support ya, coy. Iya. Tapi
di area bawah sasanya kali ini bakal. Wah, ini sih kalau kalau Onyx pulang sih ngakak abis. Oh, ini langsung pulang ya, coy? Iya. Serius? Iya, guys. Iya kan langsung pulang kan, Pli? Ri. Pulang. Enggak ada lord dekat kok. Oh, semua pertandingan langsung pulang. Ada kan pasti kan lower elo. Enggak ada semua pulang. Ya ampun. Misalnya habis ini Onyx salah satu dari Onyx ini menang, masuk ke yang selanjutnya, bracket selanjutnya. Terus ya. Kalau mereka kalah di situ, langsung pulang juga? Pulang. Kok kejam gitu? Memang. Kok turnamennya bisa lama kalau dipulang-pulangin gitu? Soalnya kan ada kayak ada sebelum perempat final. Ya ini kayak ditanding-tanding ini, Ler. Ini dari One Esport itu, Cok. Oh, jadi ini nih kayak seleksinya lah ya, Yuri, liga ya. Seleksi liga ya. Wah, miss Cok sih siapa Gusionnya. Ini Gusion ini gue bingung sih. Kenapa pick Gusion aja? Gusion midlaner ini. Ya tapi kan dia enggak ada disable gitu, yuk. Kalau dia pick Gusion. Ini metanya ini banget sih ini. Kalau sedangkan lo lihat yang Onyx bawa ada Ruby, Yuzhong, Kadita. Gampang banget buat balikin war gitu. Yo he. Wow. Yuzhongnya cok, Yuzhong. Kalau ada tendang. Milih semua. Di TV semua nyala, cok. Ini tuh. Yuzhongnya ngeri banget, cok. Yuzhong dia. Tapi dia salah satu offlaner yang kuat juga sih si di layar ini loh. Yor. Dia kok pakai emblem Factor ya? Siapa nih yang bakalan menang nih? Factor bagus lah, Factor. Pokoknya Yuzhong biasanya assassin yang itu ya, killing spree. Tapi nggak memungkinkan buat Onyx atas menang ini ya, guys ya. Masih banyak banget kemungkinan buat Onyx atas menang di sini, guys. Onyx Indo. Iya. Belum kelihatan, masih menit 6. Kalau Brody-nya, aduh kenapa ya kayak gini ya, heran banget gua tuh. Suka gini-gini loh, Riz. Enggak, soalnya Yurinoma Eko lancar. Kayaknya Brody ini deh, cok, apa namanya, kayak tadi tuh emang sengaja dilepas kali, cok, ini Brody-nya sama ini ya. Sengaja. Atau gimana? Gimana agak mati kena Jawhead kok. Iya, kena kalau ke hero-hero yang masuk ke belakang itu tuh rada-rada susah dia, Yur. Kayaknya DC-nya terlalu full deh. Kadita nih selalu ini ya, selalu malahan sekarang malah jadi dipakai aja ya. Iya. Bisa jadi juga. Ya bisa jadi juga. Wow. Lihat nih. C, patah-patah nggak, C? Aku nggak. Tidaknya mati. Sayang banget tuh. Purify, tidaknya purify. Gampang. Di sini bakal mati gak, guys? Ini kayak airnya masuk aja. Ha! Set. Ini apa sih? Driannya juga mati sih. Tapi mati juga ini. Oh, Jaya mati juga ini. Jaya mati sih. Pek! Ya, mau dijemput loh sama Kadita-kaditanya mati juga harusnya. Oh enggak, tahu dia ada cowok. Hah? Menit berapa kok? Wih, gila. Mati bang. Cok. Ler, detik berapa, Ler? Menit 8. Ah kok gua telat ya? 8. Gua 753, cok. Ini kenapa 1080-nya malah jadi muter-muter? Iya, enggak bisa 1080. Sama setiap kali di mid game 1080 muter-muter kok. 70 harus 720. Harus 720 tapi buri, cok, 720 tuh. Enggak, gua biasa aja nih, enggak buri. Emang dasar elunya aja yang buri. Kok menit berapa? 8 berapa? 825. Wah, gua 817, cok. Aduh, jauh amat. Enggak bisa maju dan 834. Kita refresh. Cuman gua kalau refresh nih nge-lag lagi. 83 berapa lu, Yur? 833, 834. Nah, udah. Sama.
Enggak, justru gue yang cepet, Cok. Ya refresh kok. Udah refresh gue. 845. Nah, sama. 48. Udah. Nah, oke. Okay. Beda dikit. 55. 53. Ya, enggak apa-apa lah. Iya. Kadita ini disable-nya parah banget sih, guys. Enggak, bednya bagus sih hero itu. Iya. Sampai kayak Benedetta itu loh. Pas keluar itu udah ketahuan. Tapi kali ini langsung bawa target ke arah seorang Kadita, pakai Kadita masih bisa mundur. Ini masih belum war-war ya, guys, ya. Masih duitnya masih imbang sih. Tapi inget guys, ini late game, tapi nggak bisa juga si Yuzhong, Ruby, Johet, aduh. Ini susah banget loh. Kadita lagi, aduh. Dingin aja sih menang bawa, gila. Iya. Kadita bisa nyuri satu orang kan? Ini jadi cow tendang siapa Yur kalau lo? Johet cuman ya? Johet lah. Nggak ada lagi. Mati. Sunsnya mati ya? Oh enggak, cepet. Lancelotnya miss. Lihat dah. Loh. Aduh. Pemutar. Ya? Iya. Ya, coy, kayak dari mundur. Ini dari internet si MPLI-nya ini, guys. Si bisa sih. Aneh banget ya. Woi, apa ini, coy? Aduh. Muter ya. MPLI-nya. Ayo goyang, do you? Gua refresh sih, gua refresh. Keren sih, keren sih itu, kayak gitu guys. Lu detik berapa sekarang kok? 9, 10, 104 gua. 10.06. Sama, 10.06, 10.07. Gua refresh tadi, lo muter terus, Cok. Menang deh, guys. Masih bisa fight. Hilong? Aman. Gila, perangnya tadi panjang sih itu. Dua assassin gini loh. Tapi ini sekali Onyx PH blunder sih bahaya banget sih. Amang. Gue kayak ngelihat meta yang tadi tuh, meta ini ya. Yang tadi yang di awal-awal tuh metanya kok bisa begitu ya, coy? Core-nya ada 3 ibaratnya, coy. Core-nya berapa, belum lagi hitung tamusnya. Udah tank-nya 1 tok. Ya ini core 4 juga kan si siapa? Si Onyx ID. Iya. Onyx ID ya, maksudnya si Onyx ID yang gua iniin. Core 4. Mati, coy. Pop. Langsung, coy, hilang. Kadita emang bagus sih dari tadi main, Cok, sih. Ini apalagi anjing. Hated nih bagus loh, guys, dia main. Apa sih, Cok, muter-muter? Enggak ada, enggak ada pos 4 sih. Menjadi evaluasi untuk formasi dan juga seorang Rian. Aduh anjing, capek banget gua lihat para patah gini anjing. Ternyata bukan gua aja, sih. Guys, semuanya. Yang muter-muter ya? Nah, ini muter-muter juga. Ya. Iya, pantesan tadi bukan 1080-nya kalau gitu gua itu. Memang dari sananya, Cok. Ini bisa menjadi bencana. Rasi masih bisa bertahan. Bos coba untuk baik time saja dan Rasi harus hilang. Ditelan bumi di tengah. Aneh, Cok. Tuh, muter-muter, Cok. Apa ya? Berarti aku doang yang beruntung nih, enggak nge-lag nih. C480. 720. Kadang rada-rada nggak nge-lag juga. Tapi kalau 1080, badu. Sumpah guys, ini ngentot banget sih. Gua refresh lagi ya, sabar. Server sih, kayaknya server gak sih? Servernya. Oh, Cey pake line berapa, Cey? Aku. Nggak ada ngaruh sih. Itu nggak ngaruh, Ler. Ini dari server ininya, server mereka. baru necklace loh. Oke, tadi dia beli Calamity Holy, Cok, gua rasa. Gusion. Atau gimana? Si ini, si Drian. Drian. Oh iya, Gusion ya. Betul. Ini sakit-sakit semua loh ini loh, si Onyx ini. Ini awas aja pas lagi war ya, guys, ya. Tapi dia masuk gimana juga, ada Yuzhong Ruby gitu kok. Tapi lu pikir, Cok, dia itu, Cok, skor 1-1-1 gitu loh. Kayak impact-nya kurang deh ya. Iya. Ya ampun. Puter lagi. Aduh. Cey juga.
Iya sekarang. Ah iya muter apa ini, cok? Server ya, ini. Semuanya, anjing. Woi, om montong. Oh, nge-lag, cok. Semuanya pada bilang nge-lag, woi. MPLI-nya tuh dia. Iya, server MPLI-nya ini. Ya Tuhan. Tapi lower quality-nya muncul kok, aneh. Bukan. Apa internet mereka, internet ini kan kayak udah lanjut udah, menit 14:15. Sama-sama. Kayak gini ya, kayak misalnya gue live streaming, terus apa internet gue nge-lag. Pasti kan yang nontonin nge-lag kan? Ya. Ini sama posisinya. Ini yang nge-live-nya yang nge-lag. Wih, lordnya cepet banget, cok. Iya, cepet banget, cok, nge-lord, sumpah. Mati sih, ya. Wih, tapi sunsnya hilang juga, cok. Cakep banget itu, anjingan, cok. Sunsnya, kayak kedepanan terus. Tuh lihat, tuh lihat, tuh lihat, Filipin. Nuwabrak, tuh wabrak, cok. Wih, ini bisa keren, loh. Ini bisa keren, loh, ini. Ini Onyx Filipin bisa, Onyx Indo bisa keren, loh, ini. Ya apa sih, ini muter-muter. Tolonglah, wih. Atasnya Kadita kali. Salah. Weh, MPLI aduh. Oi. Amat seru jadi enggak sampai gini. Duitnya langsung malah balik. Imbang ya. Guys, kalau dari YouTube ya delay-nya lama. Ini masih bisa menit 14 baru. Mau Twitter super minion dari teman-teman Onyx ID bakal coba meluncur ke arah base dari tim PH. Kalian nih udah benar nih. Tapi udah enggak sih, Ler. Udah oke. Okay. Enggak, ini hero-heronya si apa Onyx PH keras-keras, cok, sumpah. Udah enggak aman. Iya, enggak ada yang bisa di instan kok. Woi, kuda. Udah aman. Tuh, bak merahnya dikasih. Oh, gara-gara Lancelotnya udah ada bak merah. Kok gerak-geraknya agak cepat gitu ya, cuy? Karena dia delay tadi kok. Oh, dianya yang delay. Lu ada lihat gak sih gripnya jalannya kencang. Orang-orang jalannya kencang gitu loh. Betul, gua cek ya. Beda berapa menit? Oh iya ya. Mas. Enggak, gua udah ada solusi nih. Kenapa, Ler? Dari YT. Oh iya, dari sana aja. Iya, dari sana aja. Sama aja. Oh, sama, serius. Sama serius. Gak apa-apa sih, gua dari sini. Amang. Amang. Tuh, dia beli Calamity sama Holly dulu, cok, tadi, si Drian-nya. Oke, di sini, tapi, guys, ya. Udah amang sekali. Ini duitnya... maksudnya skornya nih, guys. Aku udah benar-benar ini. Cuma nggak tahu nih, goblok, anjir. Tapi gue nggak tahu sih, rada-rada Haya sama Lens nih, loh. Kayak rada-rada, apa ya? Haya Lens nih, kalau Lens slot nih late game justru dia malah bikin susah, cok, sebenarnya. Tapi Haya juga begitu sih. Hayanya mau masuk ke siapa juga kok. Iya, Hayanya susah masuk ini. Iya, mau masuk, malah mati terus. Mereka harus tangkap kaditanya dulu aja ini, guys. Iya. Cuek. Woi. Balik lagi, cok. Ya kan, woi. Ini gua lancar banget, cok. Ya kan, sansanya langsung hilang kan? Sansanya kena, cok. Error fisiku, guys. Dohem, dibalikin Kadita ya. Kadita udah ketangkep. Sorry banget, cok. Harus di... dari ininya nih, dari apa? Dari MPLI-nya. Iya, dari MPLI-nya. Masih patah-patah gak, kok? Ini. Aku refresh. Pakai YT. Iya, yeah, dari YouTube ya. Ya, ini gua sekali udah. Bentar, guys. Ya. 1080 lagi. Bentar, guys. Enggak bisa juga. Kau. Sasanya kayak enggak main ya, kok ya, game ini ya. Iya.
Bentar guys ya. MPLI ya? Empat lawan empat nih, nggak ada tampak Kadita nih. Aduh, bootsnya gila, cowok bootsnya. Wah, anjing keren sih bootsnya. Iya, Ella. Itulah guys ya, kalau tapi ada facecam-nya, Ler, di ini, Ler. Iya, lagi war loh, lagi war lagi. Wah, ini solo lord cok dia. Gila sih. Dibantu tadi sedikit. Dibantu dikit guys. Cuma sakit banget ini sih. Apa? Aku enggak lihat tadi perangnya gimana tuh. Itu aja ya. Dua kali ya lord Onit Indo ya. Ini enggak boleh bikin kesalahan lagi sih. Ini harus sabar banget, harus jalanin landing dulu. Buat nyolong lord pelan-pelan. Bisa kalah nih Onit. Buat ya, Onik yang mana? Pinternya setengah mati nih orang. Iya, YouTube lebih lancar dan lebih cepat ya. Apa ya? Mereka harus peka banget. YouTube lebih lancar ya. Ya, ini lancar 1080 lancar gua. Jadi kayak banyak banget atau general unexpected things yang sebenarnya bisa terjadi dari teman-teman Filipina. Yo Onik ID gua taruhan 1 juta. Wih, kau nih. Mereka enggak biarkan Kairi untuk nyentuh 1 juta koin. Yang tadi Oji udah bilang ya. Kafe, lu tau gak Ler, di VP game ada Ler ini Ler, taruhannya iya, ada iya, taruhan uang asli ada. Masuk, kayak MPL, MPL ini, masuk cok. Jadi bakal kita bisa disodorin, kalau masih jadi pro player mungkin ada disodorin untuk itu 3-2-2 Ler. 3-2-2 itu apa? 3-2-2 udah jauh itu ya, jangan di sharing ke kalau ini kita lihat bakal mencoba untuk melakukan split push di area ke dev ini mati dev guys, kanditanya harus mati dulu pakai sopan cuy dari YT cuy dari ini dari YouTube cuy ini kayak mereka susah nggak bisa nih TV kacau dari YouTube. Cey dari YT, Cey. Dengar, Cey. Ya. Bahkan inhibitor mereka dua-duanya di arah bottom. Gak dapet apa-apa, Cok. Masih berdiri tegak-gagah menantang. Ler, Bitcoin Echo kemana, Ler? Udah tutup dia. Udah tutup, gak main lagi dia, guys. Arah-arah objektifnya dari seorang San. Aduh. Masih aja cok itu. Masih itu loh, udah mau sebulan cok, udahlah anjing. Oke, udahlah ya guys ya, di sini ya guys ya, nggak bakal bisa ke end sebelum kaditanya mati guys, percaya aku guys. Kayaknya susah sih mau end. Ini harus lord satu lagi, ini anjing, ini match sumpah cok. Dari tadi mereka tuh sengit-sengit gitu loh mainnya. Ya perang saudara sih, gimana lagi ya bos saudara. Ini gaji mereka nih yang dipertaruhan kok. Jadi kalau misalnya Onik atas menang, Onik atas gajinya sesuai lebih gede. Kalau Onik bawah menang, Onik bawah harus gajinya lebih gede dari Onik atas gitu kok. Masa ya, gitu mereka ya? Ini anunya apa taruhannya itu kayak gaji mereka. Iya emang Onik menang, Onik kalah juga tapi. Tapi sakit loh ini Gushin. Ini si Jauhid buka map malahan jadi ini cok. Jadi kentang anjing dia. Gak tapi, bisa sih. Eh Yur, malahan cow tuh ini ya Yur ya. Ngefek banget ya semakin late game kayak gini ya Yur ya. Kenapa? Makin bagus dong. Makin bagus kalau bikin item cooldown. Kalau gua ya. Kalau dia? Gak bikin. Dia gak ada cooldown. Harus ada satu itu jadi dominan sih tetap kalau lihat. Kenapa dominan sih? Oh mereka nggak ada beli dominan cok. Jatuh. Wah di troll. Apa? Kenapa? Lancelot pukulin babi bab merah abis itu pukulan terakhir Yuzhong. Pak. Tapi Yuzhong bagus juga sih Ler pakai bab merah. Bagus itu, kok Yunzong. Posisinya tadi Lancelot mukul capek-capek. Masih berada di bawah rumput. Coba untuk ini harus ngontrol bus kayak gini terus sih. Itu bawah ibarat tuh kita jalanin pepetin dulu ke dalam dikit baru lordnya. Sampai dapat gitu kan baru. Halo di Halo. Halo. Pepet terus. Kamu tahu enggak rumah sakit? Awajai. Rasanya kok takut. Ini harusnya bisa lord sih guys. Lihat semua bus guys dimasukin Onik PH. Semua bus. Enggak bohong aku. Tuh. 4 bus, 2 atas, 2 bawah. Ini
Ini yang namanya map control, guys. Map control. Kalau kalian ngelihat kayak musuh darah-darah takut dikit, langsung kontrol. Jangan lepas. Cari cownya, cari. Yang itu belum masuk. Ini dikontrol lagi nih sampai ke depan nih nanti, guys. Ibarat main catur lah tuh dimakan. Nanti masuk lagi ke bus itu maju lagi gitu loh. Makin maju. Mapnya jadinya dikuasain. Iya. Tuh lihat Brodinya juga kontrol map tuh, lihat balik-balik kan. Sekarang udah mulai dibuka-bukain karena Kaditanya tidak akan bisa untuk melakukan solo pick off. Jangan marah kok, tolonglah jangan marah. Hah? Ngambek tuh dia. Ngambek. Enggak. Jawetnya gila, Cok. Ini jawetnya gila, dia keras. Tuh. Kecepatan Cok Sidrian. Enggak Sidrian pakai enggak, jadinya pakai item apa? Pakai purify sama itemnya terlalu cepet kok. Iya. Ya kan? Lihat selamat Johet sama ini Lancelotnya. Jadinya kecepatan, guys. Kecepatan purify, kecepatan item apa namanya? Item apa namanya? Apa itu kok namanya? Sampai gara-gara main Dota gua lupa itemnya. Pintar. Ya, pintar. Wah, keren nih, keren. Warnanya jelek banget Onyx Indo. Dian jelek banget tadi. Dan gak bakal bisa berbuat terlalu banyak. 4 member dari Onyx always panik. Salah banget tadi Dian. Satu aja yang dev tengah yuk, Onyx PH yuk. Onyx masuk goa. Onyx masuk goa. Ini langsung pulang loh, Cok. Onyx. Enggak. Di game ini kok gue liat kayak apa? Kayak Gusion, Brodinya kurang impact besar ya, Cok ya. Oleh ya, CC-nya banyak banget kok masalahnya. Itu lu lihat Ruby. Ini loh, terbukti kan kok Brody enggak terlalu impact kan kalau udah begitu main tim play. Team fight beda, Yor. Tapi kalau di ranked lu, wih dewa, Cok. Keren mainnya kan. Masih individual gitu loh. Ya. Kalau udah di team fight tuh udah maksudnya di teamwork gitu susah lah. Ya. Ini adalah lord yang harus ditahan karena kalau tidak ini bakal terjadi bencana. Lihat teammates bahagia. Pistol mainan tapi lordnya udah ngecas. Kairi dia enggak pakai pistol kali ini, dia percaya diri banget. Lihat di sini ya guys, ya 5 lawan 5. Filipin enggak mainin line-nya sama sekali. Ditabrak tuh tengahnya. Punya picker di sini ya guys. Wah. Lagi di lempar sini ya guys. Sasa. Udah mulai nyangkut ke belakang. Udah enggak enak kita tuh. Coba digocek. Lord tadi tapi ternyata kau bisa apa, cucu? Disekel semua. Itu cucu mau bunuh siapa, coba lihat uzongnya itu masih bisa nih, Cok. Masih bisa perang serius. Masih bisa. Sasanya free. Lancelot masuk lagi di sini. Lancelot masih bisa bertahan. Ini immortality ya. Saya ada Aegis dia. Sasanya sekarang ting. Enggak mau ting. Widi. Onyx Indo pulang, Cok. Guys. Monte. Dia jual immortal beli winter Lancelotnya. Monte.